Ya. Tidak ada kata telat untuk tobat gitu. Tidak ada kata telat untuk tobat. What's up? Karbu Mio. Iya, Karbu Mio tau gak? Om Mio Karbu, salah bukan Mio Injeksi. Iya. Baik lagi di channel Hendry bersama saya dan Adi. My partner ya. Sebenarnya cuma buat ini doang, apa ya? Nemenin. Ya, baik lagi dan Mbak Claire juga di sini. Kita sudah sampai laboratorium Umbrella Corporation. Dan ini kayak di ini ibaratnya stage terakhir ya. Karena di sini tuh abis ini kita bakalan lawan di stage terakhir terus cabut kayaknya. Ya, buruk. Ah, bangsat nih. Ayam gua kadang-kadang ngaco gara-gara bentar. Aduh bangsat depan komok. Iya. Ambil ini dulu deh. Waduh. Kok jadi kesebar-sebar begini? Kok nembus? Fuck. Ini saintisnya bego-bego apa? Oke, saintis Cina nih, saintis Cina. Selamat hari Imlek. Make sure. Oke. Abis ya Bapak gara-gara beginian. Oke, make sure aja deh. Ada oke ke atas langsung berarti. Lihat map dulu siapa tahu ada yang kelewat. Oke, ada magazine itu ya. Ya ntar aja lah, ntar juga baik lagi kok. La 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 la. Kita di oke, kita kafetaria ya. Oh, gue punya pocket knife 2. Ya udah deh, enggak usah deh. Enggak penting-penting juga. Bangsat, di mana? Aduh, kaget gua. Habis. Bentar. Pelurunya habis semua. Pelurunya habis semua jadinya. Kadang tuh di sini tuh memprediksi dia masih hidup apa kagak tuh bingung gitu. Oke, dapat flame goblok lah pokoknya. Oke, chip berarti langsung combine aja sama waistband-nya. Dan ini oh ya, electric part-nya buat ngebuka ini sebenarnya. Jadi penting gak penting sih kalau misalkan lu mau jalan story mah. Oke, kita langsung ke main stuff ya. Seperti biasa kita ke tengah-tengah sini. Karena kita udah punya akses untuk general staff, GM, general manager. Aduh. Percis sekali ya. Kalau ada Wong kan itu ntar dihack gitu. Nah, kalau misalkan nggak ada Wong gimana dong? Ya Allah, ternyata cuma dipencet gitu doang. Jadi ya kenapa nggak ditembak gitu mikanya gitu? Yang kaca slide itunya tuh. Daripada pusing-pusing bawa-bawa beginian kan. Assalamualaikum. Oke. Ada herb. Boleh lah. Oh, yang putih deh, yang lupa. Oke. Kalau ke sini upgrade your waistband. Oke, sini belum. Oh iya, itu tamu lock. Itu nanti dibuka pas ya, ntar tiba-tiba ada si kambing gitu sini. Sini kita berurusan dengan Ivy. Lebay deh. Ayo ah. Nah, di sini tuh berguna banget kita bawa gunpowder. Nah, untuk ini nembakin yang ada di tete-tetenya aja. Oke, mana sisanya? Oke, cabut. Don't waste your bullet. Oke.
Oke, dapat flashbang. Oh, ini bisa diinput sama enggak ya? Tapi lupa gue. Oke, kita ngambil apa namanya? MT ini dulu ya. Dispensing solution. Jadi kita sebenarnya matiin tumbuhan ini buat si tadi itu kayak dokter yang nempel di kaca itu turun gitu. Nah, iya ngambil cartridge dan cartridge kagak bisa di yang gue paling benci itu sama RE itu ya ini nih. Oke, ini kita nyari di ujung. Sebenarnya ini cuma buat dia tidur doang gitu. Dah. Oh, sama F G2 F. Oke. Okay. Hampir 11-12 gitu, sama kayak Leon. Enggak ada yang beda sebenarnya. Oke, okay, cartridge-nya F 2 ini sama F. Confirm enter. Oh iya, Di. Foto yang kemarin masih ada enggak? Oh, masih. Wah, langsung di lock aja gitu, langsung dibuka aja gitu daripada kita pusing-pusing. Jadi kita kalau misalnya ketemu dia biar diam, tembak lagi jantungnya. Oke, sekarang saatnya ke bawah. Kalau di situ gampang gitu daripada di shower. Kalau di shower tuh banyak G-virus, jadi susah gitu. Susi. Oke. Mhm. Gelap ya. Iya, kalau nggak salah di sini ada liquor nih. Coba kita bertamu di ntar ya ke server room. Oke, flame tower, mayan. Nah, di sini dapat trophy. Nggak ada tempat. Ya, paling buat ngebunuh ini aja nih. Tuh. Bullshit, mereka tuh bullshit gitu. Dah tidur. Oke, gue punya satu space. Di sini langsung eksklamain aja. Aha. Ntar aja deh berarti. Ntar taruh di store. Herb. Itu boleh itu sebenarnya dibawa itu. Bacot. Lu mau mati aja kan mendingan. Nah. Sini. Ada lagi, bapak. Untung bawa flashbang gitu. No, masih hidup, coy. Masih hidup. Oke, tembak-tembakin aja udah, deh. Lu mau keranjingan dah. Bener, untung si Adi inget gitu kalau di sini ada liker. Bangsat. Bangsat, mana yang jatuh? Masih goblok. Apaan tuh, ada yang jatuh lagi? Kepalanya kena tembok. Ini ada yang jatuh nih, nih tuh kan. Sengaja ya bikin, ha? Aduh, miss. Dah, anteng. Peluru gua habis tau enggak? Bukan gunpowder. Gunpowder yang cewek. Oke, ini kita bawa tapi kita enggak punya space lagi gitu. Aduh. Oke, setelah dapat code-nya dari trophy, kita input ke mana? Kemana lupa ya pokoknya ke tempatnya lah. Nah, di sini ada dua, kenapa jadi ada dua? Awalnya cuma satu. Ini bahaya ya, harus kalian tumbangin gitu. Itu kalau misalkan kalian kena, tuh bahaya sekali gitu. Oke, apa? Oke, itu ini dan salah back. Icil, ini, baru ini. Nah, gunanya teknologi di
dunia ini adalah untuk foto dan langsung kita taruh aja gitu di storage. Dark testing lab. Dark testing lab berarti di mana itu labnya? Tadi. Yang mana ya? Di B2 ya? Itu tadi, sebelahnya kan? Mana? Itu. Oh iya. Yeah. Ah iya benar. Sini kita bikin ramuan. Ah, gue di skip aja lah itulah. Yeay. Apakah sama kayak si itu? Leon? Kayaknya sama deh. Manual mode engage. Adjust amount of solution to match cartridge. Iya, paling tinggi dulu disedot ya. Pulin. Kayak ini putar sini. Dipulin sini. Nah, dapat yang dikit. Terus kita harus lihat Voltro gitu. Kemana itu tadi? Pakai yang pendek. Nih. Putar. Sedot. Oke, sedot. Sut. Nah, terus tinggi. Tinggi ke sini. Nah, baru sedot. Nyampe kah? Oke, nyampe ya. Mantap. Gunanya teknologi harus kita pakai gitu. Ya, dapat dispel cartridge solution. Nah, ini harus dibukuin dulu biar bisa digunain. Auto save. Oke. Kita pergi ke mana ini by the way? Mana? Auto testing lab sih. Kita ke lounge lagi dan kita nyalain server roomnya dengan electric part ini, signal moduler. Morph. Ya, salah dong. Ngapain gue use gitu? X main dulu. Please clear. Kayak morph. Morph berarti yang ujung. Aduh. Oke, pas ya. Pas. Pas langsung use. Yeay. Ini ntar masih kepake kalau nggak salah ntar di level 3. Oke, okay, jadi langsung ke Low Temp Laboratorium. Di sini kalau nggak salah tuh gak ada. Oh iya benar. Ya udah lah, gak usah bohong lah ibu. Dia tuh sebenarnya tuh pas dia bangun apa bagaimana sih dia mati ini, ha? Welcome back, Dr. Lee. You have okay, Wenli inbox. New messages. Yap, seperti yang di Leon ya. Iya, Tron tuh pakai gas mask gitu kayak biar apa, biar keren gitu kan. Nih di sini kok enggak salah juga ntar ada zombie deh. Sepertinya ada zombie deh setelah ini. Oh, enggak, setelah ntar habis kita nyiramin tanaman, ada Mr. X. Itu di Leon. Kalau di sini enggak tahu nih, enggak tahu di Claire. Kan di Claire kan Mr. X-nya udah mati. Iya, Mr. X-nya udah mati kalau di Claire nih. Aduh, taruh kulkas juga udah dingin itu. Tungguin aja seharian. Taruh freezer gitu. Kalau enggak es yang di warung-warung tuh. Dalam box ada es batu, es gitu. Nah, dapat cartridge yang sudah difermentasi. Ada gunpowder. Oke, ini kasihan amat zombie kedinginan. Gue liat map enggak ada apa-apa nih. Yo, kita balik lagi sekarang berarti. Oke, kita jadi balik ke sindang lagi. Karena kita udah punya cartridge yang apa? Dibekuin. Ini sebenarnya cuma buat matiin tanaman doang. Terus dapat cartridge dapat ID West Band yang level 3 gitu. Nah, di sini kan kalau di partnya Leon ada yang rusuh. Ya Allah, mati aja bawa ID West Band gitu. So much for the weed infestation. Leon. Ayo mau bangun apa enggak? Belum bangun gitu, nipu. Oke. Kok kayak tegang gitu.
Ada apa ini? Ada apa ini? Oke, enggak ada siapa-siapa ya. Diam. Oh, nampaknya di sini enggak ada Mr. X. Jadi aman. Eh, sudah baik ke sini, jadi kita langsung ke yang ketiga gitu. Kalau enggak salah di sini permasalahannya apa ya? Banyak enggak ya? 17 tinggal 4. Oh, tinggal yang flame doang lagi. Oh, ya udahlah, yuk gas terus. Ini kayak anak-anak buahnya Hang gitu. Well. Gua udah sampai sini lagi nih. Oke, di sini ada OSS. Ini buat nyalain lampu kayaknya. Examine dulu. OSS. Oke, sudah. Modulernya kita onclokin. Nah. Oke, coba kita lihat. Oh, udah enggak dipakai, berarti masukin storage. Oke, William Birkin. Bla bla bla. Oke, di sini enggak ada yang menarik. Jadi skip aja. Di sini juga enggak ada yang menarik. Oh, kita mandi di sini. Di Josh. Well, ini biasanya di sini kalau Leon ketemu Anet nih, terus kita berantem sama G-Stage. Kayaknya sih berantem sih. Kayaknya sih berantem. Oh, enggak lewat. Oh, bukan ya? Emang lewat dulu kan? Lewat dulu ya. Oke, okay, please please dong. Gue butuh ammo yang banyak gitu. Kasih gue ammo gitu. Dapat gunpowder tapi enggak guna. Save. Di mana tempat save? Kalian save. Iya, yeah, dapat ini sama ini. Jadinya apa ya? Ah, enggak yakin gue. Ya itu buat nanti aja dah. Sini, oh ya. Sini medallion ya. Wait. Dia butuh apa itu? Oh, cutscene. Oh, jadi ini kayak antibodinya di what the fuck? Oh. Tidak termasuk inventory ya. Di sini nih berasa beda nih di sini nih. Got it. Enggak yakin nih pas balik gimana ini. Gotta get back to Sherry. Enggak yakin gua habis balik ini gimana rasanya. Ada auto save di sebelah kiri ini. Cuman enggak kelihatan karena ada facecam nih. Enggak yakin gua sumpah ini sini. Enggak yakin gua. Oke, jadi G-State-nya udah berubah jadi ketiga nih. Si Williamnya udah sempurna. Atau mendingan tuh mereka cabut gitu berdua, daripada si NET itu nyuruh kita ke bawah gitu, memperlambat memperlambat kita, memperlambat G-State, tapi kita hanya bahaya gitu. What the hell is this thing? That was my husband. This was my husband. Bodoh gitu. Makanya kalau kerja tuh ya jadi saintis tuh ditawarin tuh ya mikir-mikir gitu. She is my creation. Tuh kan. Yang mau jadi future dokter tuh ya mikir gitu, jadi saintis. Jangan mau diajakin kerja sama-sama yang buat pemerintahan tuh kayak begini gitu. I should have killed him while I had the chance. Buat ngebunuhnya mikir gitu. I couldn't do it. He was your husband. Honestly, we were more married to our work than each other. But what about Sherry? How could you just leave her all alone while Raccoon City burned to hell? I couldn't let my daughter grow up in a world with the G-virus. Halo ibu-ibu, ya jangan banyak gosip. Pecabok nih. Nyok. Oh, gila. Aneh.
Oke, di sini lebih beda ya. Kita nggak disuruh ke bawah malah. Tembak. Well, well. Lalu? Lu, kok jadi tetes sendiri nggak bawa? Waduh. You should take care of Sherry. Wow, Lara Croft is back, bitch. Ini sih hal yang stupid gitu. Trust me. This ends now. Oke, Bapak William. Welcome to the show. Banyak granat. Flashbang. Wow, shit. Weh, sabar dong. Sabar dong. Sabar dong, gue mau ngelut-lut dulu. Banci. Ah. Aduh, matanya lagi di belakang enggak? Satu lagi. Oke, ada spray. Tapi gue enggak butuh karena saya butuh ini. bawa galon lagi si bapak. Wah, anjir. Aduh, kebakar lagi gue. Lah tadi mana ya? Waduh, enggak dapat lagi amonya. Sial. Oke, di sini yang SLS itu lagi. Shit. Fuck. Kok saya jadi culun gitu. Bentar. Fuck. Mau lempar flashbang Bapak William. Oke, dan Dindun. Be. Oke. Oh, ternyata begitu. OP berada. Hold terus. Oke, 4. Kita bakar dulu aja. Sial. Fireproof dong. Not today for me, danger, kasih spray. Hush. Ambil peluru dulu, combine. Alah! Shit, tetap aja kena, susah itu ngebuat ngedutch. Demi apapun, susah. What the heck? Aduh, spray gue tinggal satu, kambing. Mainnya tuh harus. Lama, motionnya lama. Ya Allah, gue pengen lari, sumpah. Oke. Udah. Matanya keluar dong. Matanya berarti keluar dong. Satu lagi di mana? Shit. Shit. Aduh, caution lagi. Danger. Ada satu lagi enggak punya. Entar dulu, lihat map tadi di mana. Botol, oke, di kiri. Ini caution mau mati, sumpah ini mau mati. Udah enggak ada harapan, cuk. Harapan kamu cuma satu. Yus. Ayo, ngendorin pala dulu. Diam. Aduh, mau lempar. Ke sini dah. Oke. Pakai yang nomor 3. Aduh, enggak kelihatan, cuk. Ya Allah. Taruh. Oke. Wait, Bapak William menjadi God of War gitu. Aduh, ngadep sini dong. Aduh.
Oke, buka buka matanya. Out of range. Shit. Tipis, boy. Ah. Kok gue jadi takut sih begini gua. Dari gosong kebakar loh. Dari gosong kebakar sama aja bakar, Adi. Oke, dan. Oh ya, lemah ya Anda ya. Target miniature. Aduh. Eh, wardrobe bakalan panjang ya. Karena pengen gue selesain semuanya di sini, di part ini. Oke, baik lagi. Got to back to Harry. Wait. Aduh, dapat acit lagi. Oke, okay, let's go back to Harry. Reload dulu, kanan. Assalamualaikum. Oh, Harry-nya selamat. Matanya jadi gak berubah. Hey. Kenapa gak disuntikin ke suaminya gitu yang jadi G-Virus? My mom needs help. What? My mom need help? Annette? Sherry. Nah gitu dong sebagai ibu itu gimana sih? Okay. Jadi saintis-saintis gitu. Ibu rumah tangga tuh jangan sampai lepas. Oh, ini gara-gara yang di itu ya, di apa? Di jeder gitu ke tembok ya. Oh, thank God. So Sherry's gonna be all right. Wah, ternyata tuh sebenarnya tahun 1998 tuh G-Virus tuh udah ada apa? Antivirusnya gitu. Jadi kenapa enggak disebarin aja ke orang-orang gitu. Tapi udah ini kali ya, evolve kali ya, udah bermutasi yang berkelanjutan malah jadi kalah gitu gen manusianya. Gen halilintar. Don't worry about me. Oh iya dikasih di sini ya. Oke, ya ya. For everything. Ya. Tidak ada kata telat untuk tobat. Tidak ada kata telat untuk tobat. We can't just leave her here. You're right, we can't. Virus detected. What does that mean? Destruction code. Seperti kayak di Leon ya, ini pengen di apa? Ledakin gitu. Ini masalahnya ntar lawan bos terakhir gitu. Kalau lawan bos terakhir mati, gua kagak ada spray, kagak ada apa segala macem. Ayo Mbak Lara, move, move, Mbak Lara, move. Please, Sherry. Listen. She loved you, okay? You really gotta get going. Come on. Okay. Goodbye, Annette. You were right about this jacket. Huh? I'm so lucky to have you. Oke. Jadi kata si apa? Siapa nih? Claire tuh bilang ya kalau misalkan seri itu kalau misalkan jaket ini tuh membawa keberuntungan gitu. Ya benar ya. Jaket ini buat keberuntungan. Oke, okay. Di udahin dulu sebelum ke next. Jadi video ini selesai dulu karena mungkin panjang banget di episode ini. Jangan lupa like video ini, komen di bawah, subscribe channel Hendry dan share video ini ke teman-teman kalian dan episode berikutnya mungkin bakalan less ya. Pas, oke. Jadi gue Hendry dan ini Adi. Bye bye, peace out. Hey, run this bitch up. Stupid little slut gonna suck on my nuts. And when I come, I might fill up a cup. But I don't know, I just came for the dub. Came for the what? Came for the dub. You let me fuck and now I gotta go. Don't hit my phone, you a stupid little hoe. Show piss to your friends and say I got a choke. Well, I've been exposed.